temenun apa tu? Kau ada bawa makanan ke mu? Cium dah akan giok. Eh. Tak iya aku tak apa pun. Budak lagi ni sok moyai. Berapa minggu dah menggini. Dia tak ada dah pun dalam hidupmu. Mu kena terima. Mu pun ada hak untuk bahagia. Tapi bapa dia tinggal aku. Apa salah aku, Syirah? Aku bagi segalanya pada dia. Tapi dia tetap pilih untuk tinggal aku. Azrai, tak semua jawapan tu kita dapat dari manusia. Lepas tu, kau tak dapat dari manusia dari mana? Dari keadaan. Tapi yang aku tahu, mu tak salah. Bukan salah mu. Mungkin dia tak layak untuk cintamu. Tapi aku masih sayang ke dia, Syirah. Tiap-tiap hari aku berharap dia mari semula. Ya, aku faham, Yai. Aku faham perasaanmu. Tapi, mu tak boleh biar dirimu tenggelam dalam perasaan ni. Mu lebih kuat daripada ni. Aku tahu. Aku ada denganmu. Aku tak akan tinggalmu. Terima kasih, Syirah. Tapi, aku tak tahu kan nak mula. Hidup aku kosong apa pada Ryogi. Aku akan tolong isi semula hidupmu. Kita try, okey? First thing first, kita makan dulu. Baru betul-betul aku boleh senyum selepas beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih, Syirah, sebab ada sama untuk aku. Itu kan memang tugas aku. Aku suka tengok kamu senyum, Yai. Sejak memari dalam hidup aku ni kan, semuanya rasa berbeza. Kamu macam bawa cahaya dalam hidup aku. Aku dapat rasa berbeza. Yai, aku selalu cahaya. Ada pelangi selepas hujan. Dan pelangi itu, mu. Kalau tak sebab mu, mungkin aku masih terperangkap dalam kenangan yang menyakitkan itu. Aku harap mu tahu betapa bahagianya dirimu pada aku. Dan aku nak tengok mu bahagia. Sama ada dengan aku ataupun dengan orang lain. Tapi, Yai, aku pun nak mu tahu. Aku sini bukan sekadar kawan. Apa maksudmu? Aku semua berharap yang kita lebih dari sebatas kawan. Syirah, aku tak tahu nak yang mana. Mu terlalu special untuk aku. Aku pun dapat rasakan benda tu. Tapi aku takut untuk ia. Yalah, sebelum ni aku terlalu fokus pada kesedihan. Tapi bila mu ada, aku dapat rasakan benda tu. Jadi, apa kata kita mulakan kisahnya bersama? Mungkin boleh gantikan semua yang hilang?
Ha, aku suka idea tu. Mari kita start. Tapi mungkin pastikan kisah ni banyak manis dan pahit. Boleh? Ha, mu kemo lah. Aku manusia paling sweet kali dalam dunia ni. Ha, tak kenal orang kemo. Ya, dok. Tunjuk dulu buat sembang. Amboi, tak dadah. Selur-selur tau. Sayang. Sayang apa mu eh? Ah, tahu ada bagil ni. Ku angau teh. Mana ada mu ni? Eleh, wadah mau gitu amu. Nak gimana? Nak gimana mu eh? Nak gitu pekasih mu. Ini juga mau ninga ku. Sirah sayang. Sayang mu sayang. Tak boleh panggil sayang dah le ni. Kenapa mu ni? Tak betul ke? Mengingat aku tak tahu ke mendengar Azrael ni? Dah tu kenapa setakut dengan mu? Wow, bekennya. Mengingat Azrael boleh sayang mu sungguh ke? Jangan sangat. Kegi menyesal. Aku kenal Azrael kan ni. Lepas tu, mengingat aku kesoh ke? Serabut aku. Tak apa. Satu hari nanti, mu akan nyesal. Dan aku akan pastikan, mu akan jadi milik aku. Mu, tunggu. Pada mung bodoh, pasti jatuh bodoh. Kenapa minta aku gitu? Tidak. Matamu lawa. Azrael, boleh kita cakap kejap? Nak cakap aku tunggu sekejap? Syirah, tunggu. Aku nak mu dengar Mimi nak kecek apa. Kecek Mimi. Azrael, saya nak minta maaf. Saya tahu kesilapan saya ni besar. Saya sedar lah bawa saya buat kawuk dulu. Saya tak sepatutnya tinggal awak. Saya tahu hati awak acur lepas saya buat gitu kawuk. Mugi tak apa alasan yang kukuh. Hati aku kejar ini. Sakit sangat. Yang amat sakit. Yo. Mu mungkin sedar kesilapan mu. Tapi mu tak rasa. Aku yang rasa. Saya tahu awak sakit Azrael. Saya buat gitu kau awak. Tapi saya lagi sakit bila tengok awak dengan orang lain. Saya nak kita macam dulu Azrael. Saya rindu mama kita macam dulu. Aku nak tahu. Kalau aku ibu pulai aku, adakah mu betul-betul bersedia? Aku tak sih terluka lagi. Saya janji Azrael, saya tak akan ulang kesilapan saya. Itu janji saya. Baiklah. Aku tahu kata-kata mu tu dari hati, bukan dari mulut semata-mata. Tapi aku minta maaf ini. Buat masa ni aku pilih untuk tidak pergi keluar lagi rumah. Syirah, jom. Bila ku hanya
berat bagimu. Jangan biarkan ku terlanjur menyayangmu. Aku tak sanggup jauh darimu, karena kau yang membuat aku menyayangmu. Cinta yang ku punya bukan sekedar kata. Cintaku ini abadi untukmu. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa, aku tak sanggup bila sendiri. Kasih, jangan kau pergi. Jangan pernah meninggalkan aku sendiri. Aku tak bisa bila kau pergi. Mau nak gapo, Amy? Aku nak mu. Masalahnya aku tak si tu. Aku kabar dah dengan kamu. Azrai, tolonglah bagi aku peluang. Aku tahu nak jaga Azrai. Tahu buat apa lepas pada kita jumpa Mimi malam tu ke? Aku jadi berbelah lagi. Oh, buat apa? Aku jujur lah denganmu. Aku tahu benda ni tak sepatutnya timbul pun. Tapi aku rasa aku tak boleh kehilangan dua-dua. Mu dan Mimi. Jadi aku nak kita kasih-kasih. Eh, Azrai. Kenapa mu boleh tenang nak cakap benda ni? Mu sedar dah ni? Eh, bakpo. Aku sedar. Dah aku warah. Syira, mu dengarlah dulu gapo aku nak ayak. Syira. 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 Mau dengar kat dulu gapa aku nak ayak? Walau gana sekalipun, aku tak akan jadi pilihan kedua. Ya, aku tahu. Tapi mu dua orang penting bagi aku. Aku tak mampu nak lepas mu dalam masa yang sama Mimi mari semula. Dan... jadi kenapa awak mengharapkan? Aku berjuang untuk mu tapi mu nak aku korbankan perasaan aku demi hubungan awak dah pasti. Itu dah adil, Azrai. Syira, mu pun penting juga dalam hidup aku. Mu yang tarik aku dalam kegelapan. Tak boleh kalau kita cuba untuk kasih-kasih. Azrai, aku tak boleh hidup dalam bayang bekas kasihmu. Aku pun berhak untuk dicintai sepenuh hati, tanpa syarat. Syira, tolong ajar itu. Aku tak tahu hidup aku kerana kalau mungkin hati. Tak mungkin, Azrai. Kalau dia yang mu pilih, aku akan pergi. Tak semua cerita harus berakhir bahagia. Thank you.
minta maaf. Aku tahu aku salah. Sebab aku mau cuba balik dari hidup Azrai. Bersalah. Mimi, perasaan bersalah atau tak, tak boleh ubah apa pun. Mu dapat dah Azrai balik. Bukan tu yang lebih penting. Tapi ni tak adil bagimu kan? Aku tak ada niat nak rampas Azrai darimu. Aku cuma nak perbetulkan apa yang aku rosakkan dulu. Mu baik, Syirah. Mu tak perlu kabur pun. Azrai buat dah pilihannya. Dan aku dengan pilihan aku. Dari kisah ni, aku belajar. Baik macam mana pun kita, orang lama tetap akan jadi pemenang. Aku tak pernah fikir gitu. Aku ni tempat pengisi kekosongan dia je. Dan aku bukan untuk dikongsi. Syirah, aku minta maaf. Semoga mu lebih menghargai dia. Semoga engkau kenal.